Dua Sentry, juga dikenal sebagai Hawkeye, adalah pesawat pengawas udara yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan udara jarak jauh, pengintaian, dan pemantauan cuaca di atas wilayah lautan. Berikut adalah beberapa informasi tentang E-2 Sentry. E-2 Sentry adalah pesawat pengawas udara yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman udara dan permukaan yang mendekati kapal induk dan kelompok tugas laut lainnya. Ini memungkinkan untuk memberikan peringatan dini kepada komandan dalam situasi potensial yang berbahaya. Fitur paling khas dari E-2 adalah antena lingkar besar yang terletak di atas pesawat. Antena ini merupakan bagian dari sistem radar canggih yang memungkinkan untuk mendeteksi target di udara dalam berbagai kondisi. E-2 Sentry juga memiliki kemampuan untuk pemantauan laut, mendeteksi kapal permukaan, dan mengawasi wilayah laut yang luas. Pesawat ini dapat mengumpulkan data dan memberikan informasi penting kepada komandan kapal induk dan angkatan laut dalam situasi operasi dan taktik. E-2 juga dapat berfungsi sebagai pusat pengendalian pesawat tempur di udara, mengarahkan pesawat-pesawat tempur untuk menangani ancaman udara. E-2 Sentry adalah pesawat kunci dalam kapal induk dan operasi kelompok tugas laut Angkatan Laut Amerika Serikat. Pesawat ini juga digunakan oleh beberapa negara mitra. E-2 Sentry memiliki peran vital dalam operasi angkatan laut dan pengintaian udara. Kemampuannya untuk mendeteksi dan memantau ancaman udara serta memberikan informasi real-time kepada komandan membuatnya menjadi komponen penting dalam pertahanan udara dan kelompok tugas laut. U-2 Dragon Lady adalah pesawat pengintaian strategis yang dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini terkenal karena ketinggiannya yang sangat tinggi dan kemampuan untuk melakukan pengintaian udara di wilayah yang luas. Berikut adalah beberapa informasi tentang U-2 Dragon Lady. Salah satu fitur paling menonjol dari U-2 adalah kemampuannya untuk terbang pada ketinggian yang sangat tinggi, melebihi 70,0 kaki atau sekitar 21,000 meter. Ini memungkinkan pesawat untuk mengintai wilayah yang luas dan sulit dijangkau oleh sensor musuh. U-2 dilengkapi dengan berbagai sensor yang memungkinkan pengumpulan data intelijen melalui pengintaian elektromagnetik, termasuk komunikasi dan aktivitas radar. Meskipun teknologi modern, U-2 mempertahankan desain klasik yang memungkinkannya tetap beroperasi selama beberapa dekade. Kokpit pesawat sangat kecil dan menempatkan pilot dalam pakaian presurisasi khusus untuk mengatasi ketinggian ekstrim. Ketinggian operasional yang tinggi dan kemampuan desain aerodinamis membuat U-2 menjadi pesawat pengintaian yang sulit dideteksi oleh radar musuh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kamera dan sensor optik lainnya untuk pengintaian visual. U-2 digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan beberapa mitra sekutu. Pesawat ini memiliki peran penting dalam pengumpulan data intelijen dan pengintaian udara. U-2 Dragon Lady telah mengalami beberapa pembaruan dan modernisasi teknologi selama bertahun-tahun untuk tetap relevan dalam pengumpulan intelijen modern. U-2 Dragon Lady adalah pesawat yang unik dalam dunia pengintaian udara, dengan kemampuan ketinggian yang tinggi yang memungkinkannya untuk mengintai wilayah yang luas. Meskipun desain klasiknya, pesawat ini tetap menjadi alat yang sangat efektif dalam operasi intelijen dan pengawasan.